5 orang remaja yang sedang pesta minuman keras terjaring razia penyakit masyarakat yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja. Razia akan terus dilakukan selama Ramadan dengan tujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam menjaga jarak di tengah pandemi virus corona. Razia dilakukan di sejumlah rumah kos yang ada di wilayah Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam razia ini, petugas menemukan 5 orang remaja yang sedang pesta minuman keras di dalam kamar. Petugas juga menemukan 5 botol miras yang sudah diminum. Kelima remaja ini juga tidak memiliki identitas dan melanggar aturan larangan berkumpul yang telah diterapkan oleh pemerintah. Mereka selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dibina. Razia ini merupakan upaya cipta kondisi jelang bulan Ramadan tahun 2020, sekaligus penegakan peraturan larangan berkumpul untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebetulan kita hari ini mendapatkan yang satu kamar itu masih anak-anak semua, sangat disayangkan ya. Ini ada lima orang, 2 cowok, 3 laki-laki. Cewek. Ya, 3 cewek. Tim Liputan Kompas TV.